Stoik Dorm Shelter, jom temarai pasang. Untuk berat shelter dorm ni 8.9 kilo tau. Saiz packaging dia pula 75x20x20cm, so jom kita pasang sekarang. Mula-mula kita bentangkan dulu outer layer dia. Nak mudah pasang shelter ni, korang buatlah berdua. Lepas tu korang asingkanlah pull fiber ni. Ada dua jenis saiz. Yang panjang ada 4 batang dan juga yang pendek ada 2 batang. Macam yang Rai tunjuk ni. Okey, mula-mula kita pasang dulu fiber di setiap penjuru. Untuk setiap penjuru ni korang guna 4 batang yang panjang tau. Korang ikut je step Rai pasang ni. Seterusnya, korang ambil lah 2 batang fiber yang tengah untuk bumbung shelter. Yang ni korang guna yang pendek. Bila dah siap, korang naikkanlah shelter ni sama je macam korang pasang kemah dom. Siap naikkan shelter ni, jangan lupa clip di setiap side. Jangan lupa pancang dan pakai tali tau. Okey, dah siap dah shelter kita. So, inilah final look dia. Jadi, boleh dapatkan sekarang di Outdoor Concept. Bye!